Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Fido bin Ahmad. Saya daripada kelas DE5C daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Tajuk projek saya pada kali ini ialah Automatic Animal Trap. Pada era globalisasi tanpa limitasi ini, terdapat banyak haiwan-haiwan perosak yang terbiar dan tidak diawasi di negara Malaysia. Contohnya tikus, ular dan pelbagai lagi. Adakalanya faktor penyebab adalah perkara-perkara yang anda sendiri tidak perasan. Ramai di kalangan rakyat Malaysia yang gemar membuang sampah di merata-rata tempat. Oleh hal yang demikian, haiwan-haiwan perosak mudah membiak di kawasan persekitaran. Disebabkan ini, tanaman di kawasan persekitaran mudah rosak. Penyataan masalah. Kawasan persekitaran akan menjadi rosak akibat kegiatan haiwan perosak. Ancaman bahaya mudah berlaku kepada orang ramai. Dan kawasan tanaman tidak menjadi dengan subur akibat haiwan perosak. Objektif kajian. Sistem ini dapat memudahkan pengguna untuk mengetahui keselamatan mereka terjamin. Kemudian dapat mengetahui jumlah haiwan perosak yang terbiar di kawasan persekitaran untuk dilakukan kajian. Memastikan kawasan tanaman dalam keadaan baik seperti kawasan tanaman padi. Skop kajian. Perangkap haiwan automatik ini dapat menangkap haiwan perosak dalam kawasan pertanian. Kawasan pertanian adalah seperti kawasan sawah padi kerana kawasan sawah padi ini terdapat banyak haiwan perosak seperti tikus dan ular. Gambar rajah blok. Pengesan menghantar mesej kepada Arduino, kemudian Arduino akan menggerakkan motor dan menghantar mesej kepada ESP8266. Ini adalah Little Proteus Project. Ini pula adalah Coding Project. Catat alih projek. Mula sekali, pembelian barang akhir projek akhir, menyediakan rangka projek, memasang komponen, menjalankan pengatur caraan, kemudian membuat pendawaian, projek siap dibina dan ditambahbaikkan, pengujian pada semua bahagian dan membuat kemasan. Ini pula adalah catat alih litar. Untuk permulaan, program memulakan sistem. Pengesan haiwan perosak dalam sangkar. Motor akan bergerak dan menjatuhkan perangkap pintu. Pengguna akan dapat mesej bahawa haiwan berjaya ditangkap. Ini adalah model projek. Cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan untuk projek ini adalah menggunakan sangkar yang lebih besar agar dapat memerangkap haiwan-haiwan yang membahaya atau perosak seperti monyet liar, musang dan lain-lain lagi. Meningkatkan sistem kawalan jauh agar tidak perlu menggunakan Wi-Fi di telefon pengguna, contohnya menggunakan sistem alam. Menggantikan power supply dengan alat yang lebih sesuai seperti menggunakan bateri volt yang besar. Ini adalah catatan projek 1 iaitu pada set 4. Ini pula adalah catatan projek 2 pada SEM 5. Ini adalah senarai bahan dan kos. Untuk permulaan, saya membeli perangkap tikus yang berharga RM10. Kemudian servo motor yang berharga RM18.50. Kemudian ESP8266 berharga RM19.50. Kemudian Arduino Uno RM27. Kemudian ultrasonic sensor berharga RM3. Dan door magnetic sensor berharga RM7. So kesemuanya sekali berharga RM85. Kesimpulan. Dengan ini, setelah mendapat maklumat daripada hasil kajian sebelum ini, satu kaedah penyelesaian telah dicadangkan dengan membangunkan automatic animal trap. Cara penggunaan yang mudah dan tidak terlalu membebankan kepada pengguna, khususnya para petani, dalam menjaga kawasan tanaman mereka seperti sawah padi daripada rosak oleh haiwan perosak seperti tikus, ular dan lain-lain lagi. Jika projek ini berjaya diluluskan, ia akan memberi impak yang positif kepada petani dan juga kepada sistem ekonomi pertanian di negara Malaysia. Okey, ini adalah rangka projek saya yang telah saya buat. Okey, dekat dalam ni saya dah letakkan Arduino dengan ESP8266 dan dekat sini ada motor dan dekat sini ada ultrasonic sensor dan dekat sini saya letakkan magnetic door sensor dan ini adalah power supply. Okey, ini adalah X-Blink di mana saya dah connectkan X-Blink ni dengan ESP8266. Okey, apabila haiwan dimasukkan dalam sangkar, kemudian dia akan dikenakan bahagian-bahagian sensor. Okey, kemudian kita akan dapat mesej bahawa haiwan berjaya ditangkap. Alright, terbaik.